berkumpul di sebuah lapangan bagi sekelompok pemuda di desa Mapakalompo, Takalar menjadi rutinitas selama Ramadan. Mereka mempersiapkan peralatan mulai dari gendang hingga trompet. Sementara para gadis mempersiapkan pakaian untuk menggelar tarian khas Bugis Makassar. Hembusan angin di tepi danau ditambah dengan suara musik yang mengiringi para gadis menari, menambah kesan suasana berbeda. Selain mengasah bakat, kegiatan yang dilakukan jelang berbuka puasa ini untuk memperkenalkan adat budaya kepada generasi muda. Mengenai tentang ngabuburitnya, setiap hari bisa terbilang setiap hari, cuma lokasi yang berbeda. Kadang di rumah, kadang di sekret, kadang malamnya seperti ini. Itu tergantung moodnya anak-anak. Harapannya untuk menarik para generasi muda supaya lebih prihatin akan budaya saat kita yang ada di Sulawesi. Di mana kita bisa ketahui dan bisa lihat banyak generasi yang bahkan hampir pudar budaya ini karena keacuan mereka terhadap budaya yang ada. Kekayaan Sulawesi yang miliki. Kegiatan yang dilakukan jelang berbuka puasa ini menjadi cara untuk melestarikan budaya khas Bugis Makassar. Asis Kompas TV, Takalar, Sulawesi Selatan.